Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada wanita-wanita di luar sana. Hari ini PWB Dun Batang Kali akan membuat satu demonstrasi membuat tat Bengkulu. Apa istimewanya tat Bengkulu ini di Dun Batang Kali? Dia adalah biskut tradisi orang-orang di Dun Batang Kali. Tanpa membuang masa, saya menjemput tenaga pengajar Puan Rosmah binti Razwat untuk mengajar cara-cara untuk membuat tat Bengkulu. Diharap wanita di luar sana dapat belajar dan boleh manfaatkan biskut ini untuk menjana pendapatan puan-puan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmah binti Haji Razwan. Saya adalah salah satu daripada orang kampung yang membuat tat Bengkulu. Kuih tat Bengkulu saya pernah hantar customer saya sampai di Brunei, Sabah, Sarawak dan Brunei. Paling jauh Brunei. Itu memang regular setiap tahun sebelum PKP memang saya memang dapat order. Dan kuih tat ni kalau kita betul-betul buat, dia ada market yang tersendiri. Dia boleh pasar sendiri. Especially untuk wanita-wanita. Saya punya kuih, saya buat di kampung Sungai Choh. Dan saya ada pembantu saya, orang-orang sekeliling saya. Kadang-kadang orang tua, kadang orang muda, wanita-wanita sana untuk tambah pendapatan. Kuih tat Bengkulu saya ini yang sentiasa, kiranya sentiasa ada order dalam saya punya order. Selain daripada biskut tat Bengkulu, saya juga ada, kalau hari raya, saya ada biskut-biskut lah. Biskut-biskut raya, mazola, almond, kek-kek semua ada lah. Saya ada biskut-biskut juga. Semua itu ada regular customer setiap tahun. Bengkulu ni saya seingat saya memang dari kecil lah sebab dia memang kuih tradisi orang-orang Bengkulu Sungai Choh. Kalau dicari di mana pun tak ada kecuali di tempat lain yang ada orang Bangka Hulu, keturunan Bangka Hulu. Dia akan ada kek atau kuih tat Bengkulu ni dan dia turun-temurun. Tapi seawal kuih Bengkulu ni dibuat, dia terlalu besar macam satu piring tau. Dipotong-potong bagi empat. Bila keadaan kita sudah melihat kuih tu kalau dibelah yang empat inti dari dia memang tak boleh, tak cantik. Jadi kita inisiatif orang-orang muda selepas ibu bapa dia kita kecikkan. Kita usaha untuk kecikkan macam mana pun kita kecikkan. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih pada PWB Dun Batang Kali kerana memberi saya peluang untuk mengetengahkan tat Bengkulu. Kuih ini sedap, lemak dan dia tahan lama. Boleh dibuat oleh wanita-wanita yang mana betul-betul rajin untuk dan berlajin dan nak berusaha untuk tambah pendapatan. Bolehlah ikut dalam video yang telah dirakamkan. Ataupun boleh bertanya pada saya jikalau masih tidak faham. Saya akan ajar. Saya tak ada simpan apa-apa rahsia. Saya akan ajar. Sebab itu adalah amal jariah saya. Mungkin orang boleh, wanita-wanita boleh tambah pendapatan untuk dengan cara saya mengajar tat Bengkulu dengan betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya menunjukkan cara-cara membuat kuih tat Bengkulu. Cara-caranya, ini tepung gandum. Tepung gandum, saya gunakan 1 kilo tepung gandum. Lepas tu kita ayak. Ini tak ada timbang lah sebab saya dah memang siap. Nampak. Lepas tu, ayak. Ayak ni supaya tepung tu ada udara di dalamnya. Kalau kita terus masuk je, kurang udara, nanti kuih kita jadi macam berat. Okey, ni kita ayak tepung gandum. Ni ada harga gula halus. Gula halus ni kita gunakan 400 gram. Sebab selalunya kalau orang dulu dia suka buat manis kan. Dia buat setengah daripada tepung. Tapi saya buat 400 gram aja. Kalau manis sangat, kuih dia mungkin dia jadi keras. Kalau lebih gula dia jadi keras. Ni 400 gram. Tapi saya tak timbang. Saya timbang kat sini je. Nanti saya tengok kan. Sebab saya boleh agak dalam ni ada 500 gram. Saya boleh duduk sini. Kalau ada tinggal 100 gram aja lagi, saya boleh. Dah boleh agak. Okey, mana kalau tinggal 100 gram, maknanya saya dah gunakan ini 400 gram dalam saya punya ni ayak ni. Okey, sekarang saya tambah masukkan baking powder 50 gram ni. Untuk 1 kilo tepung, saya gunakan 50 gram baking powder. Okey, 50 gram. Okey. 50 gram daripada kita ayak sekali. Tengok, kadang gula tu kalau kita beli apa dia betul-betul lah. Lepas tu saya nak sebatikan, saya alih-alihkan balik kaup balik tepung tadi supaya kita boleh nampak dia ada campur antara gula baking powder dengan tepung. Okay, tepung. Ni dia gula yang betul-betul ni tau. Sebab kadang gula kalau kita beli kedai yang dia siap, dia memang macam ni lah kalau kita beli. Okay. Okay, dia dah halus. Saya tak buang, saya masuk balik sebab dia memang dah halus. Okay, satu. Sekarang ni saya nak masukkan santan.
santan setengah kg ya, 500 gram. Tapi saya tak pakai santan 500 gram, saya pakai cuma 400 gram juga. Santan. Lepas tu dengan 3 biji telur. Saya gunakan 400 gram santan. Lepas tu telur satu biji kita campur semua dengan putih. Lagi dua biji tu saya asingkan. Putih saya tak masuk semua sebab saya takut saya punya takut terlihat. Jadi saya tak masukkan semua. Saya masukkan satu biji dengan putih, dua biji hanya kuning saja. Okey. Lepas tu saya kena kembangkan santan dengan telur. Saya kembangkan sekali. Ini tadi santan yang saya dah campur dengan telur dan saya dah kembangkan. Untuk digaul sama dengan ni, dengan tepung yang kita dah campur dengan gula, baking powder semua eh. Lepas tu kita kacau je lah. Kacau. Kacau, kita sebatikan ya. Supaya kita nak jadikan dia dough. Dough yang cantik ya. Kita kena kau je lah. Thank you.
Saya letakkan pelantar sikit ya dekat ni supaya tepung tu jangan melekat. Kalau dulu-dulu kita letak minyak. Minyak ni tak elok je. Tak elok 2 hari dia dah bau kuih, dah bau tengik. Saya tukar pelantar. Jadi supaya dia jangan melekat je. Lepas tu lepas ni kita dah 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 siapa kita setkan untuk dalam masa setengah jam, 30 minit kita biarkan kembang, baru kita boleh can, kita boleh bentukkan. Eh? Okey, nanti kita tunggu sekejap. Ni tadi dah kita dah setkan lagi kembang sikit, lepas tu baru kita uli, kita tak payah uli tau, kita buat cubit sikit-sikit. Ikutlah besar, ikut besar yang korang sukalah. Kalau orang dulu-dulu memang sebesar piring, tapi bila dah moden, dia jadi dikecikkan. Kecikkan lah, senang je. Kena tepung tu kena ada. Bila dah buat tu, dia macam karipah, lepas tu kita upukan aja. Sudah. Kan? Kan? Senang je. Empat satu. Lepas tu cubit lagi. Ikutlah besar mana, sebab saya dah biasa buat kecil-kecil kan, jadi saya tak suka lah benda yang besar-besar, saya tak suka. Saya suka kuih saya comel-comel. Okey. 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 Kalau melekat tepung lah. Apa je dengan tepung, tak apa. Dia tak keras insyaAllah. Cuma kita kena biasakan dengan keadaan tepung dengan inti. Inti tu saya buatkan macam ni supaya kita nampak kuih kita nanti setiap sepanjang-panjang kuih tu macam ni kan. Dia ada inti tau. Dia tak adalah inti di tengah dia. Macam kuih ni panjang, sepanjang ni dia ada inti. Bukanlah inti dia nanti ada di tengah-tengah je sebab kita tak bentukkan inti dulu. Ha, jadi macam ni kita ada inti dia serata. Saya lebih suka bentukkan dulu inti dia. Bila saya dah bentukkan inti dia, saya dapat inti yang boleh dari hujung ke hujung tu ada inti. Okey. Supaya jangan melekat, taruh tepung. Okey. Nak. Okey. Okey, saya tunjukkan. Ini saya tunjuk buat yang sara nak inti. Okay, dah. Sekarang saya nak tunjukkan cara menggobet, membentuk bunga. Ni dah bentuk pada ni. Bentuk pun kuih ni ikut kreativiti tau. Ada orang dia banyak buat bentuk bintang, buat bentuk bulat tu standard lah. Daun bulat ni standard. Lagi ingat arwah mak saya dulu dia buat bintang. Kena buat 2 lapis lah. Lepas tu ada yang buat macam ikut sebesar piring ni buat hantaran kan. Boleh juga. Saya selalunya buat lah ikut sebesar request lah. 12 kali 12 ke, 10 kali 10 ke, ikut kemahuan request lah. Request pada customer. Dia nak besar mana dia punya hantaran dia. Kita bentukkan lah. Okay, sekarang ni saya dah buat ni. Sekarang saya nak untuk bungakan dia ya. Ini dah ada ni, saya buat bungakan. Ni kita panggil gobet. Kita nak apa, nak bentukkan bunga kat atasnya. Tengok kreativiti lah. Kadang-kadang ada orang dia pandai buat bunga macam-macam kan. Dia bukan satu jenis saja. Ikutlah macam kreativiti kita. Nak buat bentuk macam mana, nak bunga corak macam mana. Ikut kreativiti sendiri, ikut kreativiti ya. Nah, macam ni kan dia dah okey. Macam ni kita susun balik dekat dalam dulang. Buat lagi. Jangan sepek besar-besar ya. Saya tak suka. Saya suka kalau sepek kan kecil-kecil, rapat-rapat. Dia punya bunga dia kan dia cantik. Kalau kita buat. Kalau kita buat rapat-rapat, dia halus.
Bunga dia pun halus. Dia nampak cantik. Nampak macam senang, tapi tak senang. Tapi kuih ni ramai peminat ni. Saya dah hantar kuih sampai Johor, Sabah, Sarawak, sampai sampai kat Brunei pun ada saya pernah hantar. Sebelum PKP, orang order khas dari Brunei, dia mesti order dari saya. Alhamdulillah, kuih tat Bengkulu. Dia kata kat Brunei tak ada. Buatlah sampai habis. Buat pelan-pelan ya. Ya, cepat. Cubit, jangan sampai dia cubit nampak inti ya. Nanti dia kuih dia pecah, dia tak cantik lah. Cubit kecil dan rapat ya, baru dia nampak cantik. Tadi tadi telur tadi kan 4 biji kan, kita guna 3 biji untuk bancuh, 1 biji tu ambil kuning telur saja kita untuk disapukan pada atas macam ni. Kita nak bagi dia nampak berkilat tau. Kalau kuning telur tu jangan campur dengan putih dia, kuning saja. Kalau putih nanti dia berketul-ketul dekat atas telur tu, atas kuih tu, nanti dia berketul-ketul, dia tak cantik, nanti berlonggok-longgok sebab putih telur tu kan. Dia kuning sahaja. Sapu sikit. Okey. Okey, sekarang kita nak bakar. Bakar saya, oven saya, saya gunakan 22 minit. Saya berlainan, lain oven, lain waktu kot, lain masa kot. Saya tak pasti sebab saya memang pakai oven. Kalau dulu lah kurang. Okey, kita bakar. Dah masak, baru keluar oven, taklah baru dah sejuk kan. Dalam 1 kilo kita boleh dapat dalam 100 biji. Tapi ikut saiz lah. Kalau saiz besar tak dapat lah kan. Ini saiz yang saya guna dalam 17-18 gram. Saya memang timbang sebab baru nampak sebab saya berniaga. Kalau nak makan sendiri terpulang kreativiti nak bentuk apa, nak buat macam mana, besar mana, terpulang. Ikut kreativiti, ikut kesukaan.
siapa yang kreatif tu macam-macam bentuk dia boleh buat. Ini salah satu lah, ini contoh yang dah siap lah. Untuk dia apa kan, bawah dia pun cantik. Dia kan cantik kan, dia mesti salah. Dan kuih ni kalau kita betul panggang bancuh dengan cantik, dia boleh tahan dalam 14 hari. Tapi saya selalu jual cakap customer 10 hari. Kalau kita masak lebih garingkan sikit, lama sikit, dia boleh tahan 1 bulan. Itu pun terpulang pada cara bancuhan dan bahan. Kadang-kadang diorang ada kurangkan bahan, dia cepat berkulat. Itu salah satu sebabnya. Ini inti kelapa. Inti kelapa ni saya buat dalam pada kelapa yang cukup muda, tak terlalu muda. Nanti bila terlalu muda dia jadi ni, dia jadi melekit. Inti ni saya buat 1 kilo kelapa, saya buat 1/2 kilo gula, campur dengan gula merah dan daun pandan. Kita kena kacau inti tu betul-betul kering tau. Mesti kering. Inti tu mesti betul-betul kering. Kalau tak kering, dia berair, nanti kuih akan cepat rosak. Kuih lagi akan cepat rosak. Lepas tu, inti tu saya bentukkan macam ni. Supaya dalam kuih ni, inti dia selari tau. Tak adalah selongkok kat tengah aja ke ataupun tepi aja. Jadi bila kita belah kuih tu, inti dia ada semua di semua bahagian. Dan satu lagi, tart Bengkulu ni kita boleh kreativiti kita lah untuk inti apa. Ada taruh inti kacang, inti nenas. Saya cuma buat inti kelapa dengan inti nenas. Cuma kalau musim durian, kita letaklah inti kelapa tu dengan durian. Rasa durian lah. Kos lah. Cuma siapa yang nak berniaga tu, kena faham-faham lah harga durian. Itu je lah. Cuma inti kena betul-betul kering. Baik inti nenas ataupun inti kelapa. Tak boleh berair-berair, tak boleh. Kena kering. Dan yang lebih cantik, kita bentukkan inti tu. Nenas ataupun kelapa, kita bentukkan.